Ini adalah tempat tinggalku. Tepatnya di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Oke teman-teman, namaku Andri. Aku mulai ikut kelompok reog sejak kelas 1 SMP. Awalnya aku ingin menjadi penari bujangganong. Tapi di suatu malam sebelum pentas seni, aku disuruh pelatihku menjadi Klono Sewandono karena belum ada yang memerankan peran tersebut. Karena belajar hanya satu malam, jadi aku hanya bisa gerakan jalannya saja. Tapi kata Pak Yerno, pelatihku, itu gak apa-apa. Kalau ngomong ono ta anu jatil-jatil kancamu ki ya pokoke pada waktu jatil ki sing sumeh sing anu no. Aja ngecebut ta yang guyu karo kancane kene kancane guyu. Nama saya Yetno Karyanto, tanggal lahir tanggal 15 bulan 7 tahun 1960. Saya sebagai pelatih seni mulai dari pengrawit dan bujangganong, jatil, klono, pembarong ini dadak merak, dan tari warok. Nanti pemain harus jadi kono, ujang gano, jatil, terus reyok, terus kendang, bar kendang, terus kompret, timbungnya jejer oleh papan harus jejer. Temen gue pak. Nanti pin kita, terus pembarong, tikel, serpe niki reyok, pembarong pamane 6, kini dampingi sing luruh, kini luruh, jadi kelihatan baik. Seni itu baik dan indah. Seneng seni. Yo indah susunane, kalise, indah sugete, indah pakaiane. Sebelum pentas dimulai, biasanya para penari, khususnya para penari jadil, berdandan di salon. Aku Wulan Sari, biasa dipanggil Sari. Alamat Cengger. Emang dari dulu saya ingin jadi jadil. Terus cewek juga yang paling cocok kan jadi jadil. Jadi berperan jadi jadil. Terus tinggal pakai celana. Setelah itu, para jadil akan menuju ke rumah Bapak Suroso. Ya, saya ini memang sejak dulu suka ada kesenian reog ini. Tapi bergabung dengan organisasi reog itu kalau tidak salah sekitar tahun 80. Kemudian pada era Ki Panjul Singomanggolo ini saya dilibatkan dalam kepengurusan sebagai sekretaris. Kalau nama saya cukup pendek tapi mengandung arti yaitu Suroso. Su itu baik, Roso itu ya rasa, jadi rasanya memang enak gitu loh, mungkin begitu.
Pesta tetap di mana? Alon, lemu lakon lagi ya cuy. Bagi tinggi tinggi. Kalau masih kalah deh. Mau coba terbang tak? Jurus terbang kamu berarti. Ya ojo ngesor ae lho dhuwur. Sik tau ngrono. Mau petun ter iki. Nggih. Ayo. Perkenalkan nama saya Yevili Arista. Rumah saya di Desa Singgahan, Dukuh Cengkir, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Saya ingin melestarikan kebudayaan yang ada di Ponorogo, terutama di Desa Singgahan, dan waktu itu pula ada kesempatan untuk mengikuti kesenian tersebut. Setelah Jadel selesai memakai kostum, barulah semua anggota berkumpul di rumah Bapak Mesno. Saya sendiri nama Mesno Basuki. Dalam kesenian reog Desa Singgahan saya menjabat sebagai ketua. Reog yang ada di Desa Singgahan itu sejak nenek-nenek kita ini sudah ada. Bahkan untuk tahun-tahun yang dulu Desa Singgahan itu ada 3 perangkat kesenian reog. Memang khas dari Ponorogo itu reog, seni khasnya. Pemanasan selesai, barulah kelompok reog berjalan menuju balai desa untuk melakukan pentas seni. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan rombongan keling. Setelah tiba di balai desa, barulah kami memulai pentas. Pentas seni itu seperti ini loh, yang baik gitu loh. Jangan istilahnya itu pentas awur-awuran loh, tidak. Harus tertib dan disiplin waktu pentasnya, waktu narinya gitu mas. Ini tergantung pada Bapak Ketua dan pengurus dan pelatihnya nanti bagaimana biar pementasan tadi nanti biar baik dan serasi dan indah gitu. Jadi dari seni apapun itu sebetulnya malah justru orang-orang yang teratur yang mudah diatur. Sebab orang yang sudah memahami itu pasti lebih mudah daripada orang yang tidak mempunyai jiwa seni. Hal ini diwujudkan di dalam kesenian itu seperti yang kita pentaskan tempo hari
itu juga suatu keteraturan, di mana di situ semua pembarong yang khusus miliknya dipanggil Sino Manggolo ini ditutup untuk berseragam semua. Ya ternyata juga bagus semua berseragam. Caranya untuk istilahnya gerakan kaki gitu, istilahnya jarang drop yang gagal, dan dada itu seperti mungal gitu, dibuka gitu, buka. Dan kalau pembarong itu menggambarkan istilahnya kalau irama sesek mah itu keluar dari istilahnya itu gerumbul, ya gerumbul itu angker wibawa, dan seolah-olah itu mempunyai hati yang bagaimana seperti singa itu mas, untuk menerkam musuh, ada musuh itu mas. Ya karena kita dari kecil sudah suka sama namanya Reok, kita ingin jadi pembarong udah dari kecil, dari tahun 94 sampai sekarang. Nah, kalau sukanya ya yang jelas berkumpul dengan teman banyak, dan dukanya karena apa, kecapean biasanya kalau udah pulang itu capek gitu aja sih. Untuk persoalan-persoalan masalah seni Reok, ini yang jelas saja untuk kesulitan bagi pengurus itu untuk membentuk generasi. Seperti Jatil, pengalaman satu saja Jatil ya. Jatil itu diambilkan dari anak-anak yang masih sekolah, terutama SD sampai SMP. Tapi nanti kalau sudah mengancik kepada SMA, bagi anak-anak Jatil itu sekira sudah mempunyai perasaan malu, yang akhirnya pengurus sendiri terus berpikir untuk mencari generasi Jatil lagi. Kalau malu sih nggak malu, tapi kalau mau pentas itu ya ada malunya, tapi setelah pentas udah pede aja, ya pede ya, senang, kan bisa dilihat banyak orang. Orang tua juga mendukung, sangat mendukung, terutama ayah saya sangat mendukung. Ya itu, sama keluarga ya cuma itu. Oh, kalau pacar sendiri ya kadang mendukung, kadang yang ngelarang. Ngelarangnya itu karena dilihat banyak orang itu loh. Kan gak boleh katanya. Yang penting kita berpikir kita harus melestarikan kebudayaan kita. Jangan berpikiran yang negatif thinking lah, yang positif aja, kita ambil yang positif aja. Ya yakin aja pada diri sendiri, kalau nggak berbuat kayak gitu toh juga orang kan menilainya cuma dari luar, kan dalamnya nggak tahu, kan luar sama dalam kan belum tentu sama, ya kan. Ya udah, buat biarin aja deh, dicuekin gitu, masa bodoh. Emang gue pikirin, ya kan? Walaupun cuaca sangat panas, tapi kami tetap bersemangat untuk melanjutkan pentas di depan rumah Bapak Lurah.
ternyata di sini kami bertemu dengan rombongan keling lagi. Akhirnya kami melakukan pentas bersama. Memang yang dinamakan seni, seni yang ada di Desa Singgan, terutama yang ada seperti keling, tek dan reog itu, supaya tidak menghilangkan masalah seni itu sendiri, arti daripada seni itu sendiri, saya dengan teman-teman pengurus reog khususnya ini mengajak untuk seni-seni yang ada di Desa Singgan ini untuk menghalang persatuan dan kesatuan. Jadi jangan sampai ada anggota keling, anggota tek dengan anggota reog itu ada seolah-olah ada garis batas. Hari sudah sore dan kami pun sudah lelah, tapi kami sangat senang bisa melakukan pentas dengan baik. Kemudian kami berpamitan pulang. Pentas untuk hari ini pun selesai. Terima kasih teman-teman, semoga kalian tertarik dengan kesenian reog. Kalau kalian mau ikut latihan, kutunggu kedatanganmu di desaku. Senang sekali untuk hari ini. Bye-bye.